camping ya. Aduh mas bro, aduh boros mas bro ini. Wah, ya teman-teman ya, requestan mas broku semuanya kemarin yang minta katanya disuruh pakai joran spinning, saya akhirnya pakai joran spinning ya. Dan untuk hasilnya ini size nya lumayan besar teman-teman, dan sayang sekali ini mataharinya dari sana mas bro, dan itu rumputnya tinggi, kita tidak bisa ke sana. Jadi gambar saya agak sedikit hitam, saya sudah hitam terus kena gambar tambah hitam banget ini. Dan saya di sini menggunakan dua joran teman-teman ya, saya pakai joran spinning sama joran tegek, karena ada yang minta joran spinning, ada yang minta joran tegek dari teman-teman semuanya, jadi saya pakai joran spinning dan joran tegek sekalian. Oke, ini hasilnya poin pertama hari ini. Sabar ntar goreng ini wajan kok angin ram ya. Terus terima kasih banyak yang sudah gabung sama channel saya, yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, juga komen. Di sini saya menggunakan umpan lumut. Lumut yang saya pakai ini menggunakan lumut batu. Seperti biasa carinya di situ, di sebelahnya ini ada tempat lumut banyak. Oke. Langsung saja kita uncal, mudah-mudahan ada strike-nya mas bro. Lanjut ya, mantap. Oke mas bro, ini lemparnya jauh dan saya mau langsung masuk uncal ya. Mudah-mudahan ada cintanya lagi. Pakai joran spinning ini yang biasa buat mancing tangkap, saya buat mancing ini lah. Sebenarnya nggak recommended ini teman, karena terlalu besar jorannya. Oke, langsung uncal umpan. Ono iwae, ono iwae. Pas di tangan monster masuk. Anu mas, apa itu? Apa mas boleh ngarah nih mas bro? Sama narik double ikan nih namanya nih mas bro, sama rumput-rumputnya katut semua ini. Yuh, ini mas bro, hasilnya spinning ya. Waduh, apaan lagi mas bro, hasil bahagia saya ini. Oke, kita lanjut lagi, mudah-mudahan ada strike-nya lagi, mantap. Yuh, kalmane mas bro. Tidak bisa labak. Thank you.
besar ini mas. Besar lagi mas bro, pakai spinning tadi lempar langsung mantul tuh tuh mak selep sak lapak mas bro coba ya. Oke kita lanjut, mudah-mudahan ada strike nya lagi ya mas bro ya. Mantul tarikannya mas bro, ini sesuai request teman-teman. Jadi ya dapat dari joran spinning, dapat dari joran tegek, mantap pokoknya. Oke mas bro, saya lempar lagi ya teman-teman, mudah-mudahan ada strike nya lagi. Oh ini mas bro, kita unggal yuk, umpan ono iwake. Oke. Oke, balik kundang. Oke. Dan pangan nak gila apa coba. Ya poin kedua heyo. Lumayan mas bro, lanjut lagi unjal, mudah-mudahan strike nya banyak. Lanjut, mantap mas bro. Blok mantap guys, unjal. Enak kene iki sak meneh-meneh kok mas. Ayo. Apa sing ngepengin nang Taiwan mas bro? Mancing nila ndur aku kene. Ya. Sayang sekarang masih dalam kondisi lockdown mas bro. Jadi ndak bisa ngetrip di Taiwan, itu yang di Indonesia ndak bisa sekarang, teman-teman yo. Oke wis, moga-moga COVID ini segera menghilang. Oke, kita lanjut lagi. Tak coba tadi sik. Mantap mas bro. Modal. Besok. Oh,
Barang-barang mas. Wah, mas. Juga sempurna. Banget mas bro. Mas, ikannya gemuk, gemuk. Enggak kayak saya kurus mas bro. Tapi ikannya ini gemuk. Ini persis. Siapa ini ya, teman saya ini ada nih. Lanjut mas bro, mantap. Oke mas bro, langsung muncul mas bro. Tidak lagi. Dan keuangan juga lapak nih mas bro. Oh, lompat. Oh, nak dua. Makan lagi mas. Dia ini nak harap nih. Kak, ayo mulai kak curang-curangnya lah, ayo bang. Belapak mas bro, iwak ya mas bro. Aduh mas, lihat ini iwak apa iwak ini mas. Ngeri mas bro juga ya. Belapak mas bro. Aduh. Siapa yang gak suka kalau mancing kayak gitu teman? Saya suka, tapi ya gak suka terus kalau lama-lama di Taiwan juga teman-teman. Kangen sama keluarga mas bro, sama saja. Karena kita memang keadaan ya, di Indonesia cari pekerjaan itu susah, jadi saya terpaksa nih bekerja di luar negeri teman-teman kayak gitu. Dan untuk prosesnya pun di sini itu enggak segampang yang teman-teman bayangkan kayak gitu. Kita kerja itu berat teman-teman. Tapi ya enggak pernah sambat istilahnya kayak gitu. Memang kita fokus untuk menafkahi keluarga. Jadi semangat terus pejuang nafkah keluarga. Lanjut, mantap. Umpan. Ono iwa Tarik tak pol nih mas bro. Tak pol nih wak, sak mini mas. Kita syukuri mas bro ya. Oke mas bro ya, sekian dulu videonya. Ini hasilnya lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor. Mantap. Dan itu spotnya itu teman-teman, itu di bawah damnya air. Jadi kita mancingnya itu, saya mancingnya itu di ada perbatasan air yang itu bisa dibuka ditutup di atas itu teman-teman ya. Oke wes, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak sampai akhir. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya akhiri ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.